Halo, mat berjumpa dengan saya, channel Bella Renzi Milano, dengan saya GB. Hari ini saya bikin video khusus meditasi twin flame, gimana cara menarik twin flame kita. Seperti biasa yang lalu udah saya jelasin, kita akan mulai bermeditasi. Buat kamu murid-murid aku, subscriber saya, teman-teman, siapin headset, tempat yang nyaman buat kita meditasi. Bisa di kamar, bisa di alam terbuka, terus pakai baju yang longgar. Kalau yang biasa di tempat gelap boleh digelapin, kalau yang biasa di tempat terang boleh, kalau yang biasa pakai wewangian boleh, seperti dupa ratus, hiu bakaran gitu, untuk menambah konsentrasi. Meditasi twin flame ini erat kaitannya dengan apa ya, narik cakra jantung dan cakra hati ya. Jadi posisi duduknya, posisi tangan dan kaki itu amat berpengaruh gitu untuk menghubungi jiwa terdalam kita, gitu. Komunikasi dengan twin flame kita. Meditasi ini kamu bisa lakukan di malam hari khususnya ya. Kapan kamu punya waktu senggang di malam hari, udah tenang, udah rileks pikiran, kamu bisa langsung dengerin meditasi ini. Kamu bisa pakai headset kamu dan kamu bisa langsung praktekin. Lakukan sehari dua kali, entah pagi atau malam, ataupun malam pas dan bangun tidur. Masalah jam kalian atur sendiri. Hal yang harus kalian perhatikan dalam meditasi adalah mengingat wajah someone, seseorang yang kamu inginkan. Tapi hapus sakit kesakitan hati kamu dulu, gitu. Lupakan segala harapan kamu dulu. Buang semua pikiran, kepenatan, keletihan yang seharian tadi kalian udah lakukan aktivitas. Konsen. Apabila nanti saya udah mulai dengan bunyi suara musik, kamu duduk tepat tenang. Meditasi ini 5 menit, 10 menit aja. Selanjutnya nanti kamu bisa lakukan terserah kamu. Mau 20 menit, 30 menit, atau 3 jam terserah kamu sampai kamu merasa cukup. Meditasi itu bukan berdasarkan musik saya habis atau petunjuk saya habis, tapi ya terserah dengan insting intuisi hati kamu, begitu. Setelah kamu melakukan meditasi ini, kamu bisa japri saya lewat Facebook ya, atau IG saya. Boleh juga di kolom komen, gitu kan. Posisi duduk seperti biasa, bersila. Tangan kiri kamu, tangan kiri, taruh di atas kaki. Tahu dong duduk bersila model yoga meditasi. Tangan kiri terbuka genggamannya ke atas. Jari yang 5 itu terbuka begini. Begini. Taruh di atas kaki kamu, di atas paha kamu, itu di ujungnya. Tangan yang kanan kamu pegang ke dada kiri. Mata terpejam. Tapi sebelum duduk seperti itu, pasang headsetnya dulu. Cari posisi duduk yang tenang. Cari posisi duduk yang tenang, yang rileks. Busananya jangan yang ngetet, yang longgar. Ya. Meditasi ini bisa untuk feminim dan maskulin. Siapapun kamu, twin flame atau bukan, atau soulmate atau bukan, atau karmik, ataupun yang tanpa status, ataupun apa-apa. Yang merasa ingin seseorang yang kamu sayangi kembali cepat kepada kamu. Ayo, kita tarik dia dengan cara spiritual. Oke? Okay? Saya akan memulainya. Dengarkan suara musik ini, berarti kamu sudah mulai meditasi. Apabila memulai meditasi ini, kamu konsen dengan nyalain dupa, nyalain dari sekarang dupanya. 3 batang. Kalau kamu biasa dimatiin lampunya supaya konsen, matiin mulai dari sekarang. Pasang headsetnya, dengarkan suara musik, ikuti petunjuk saya. Kalau kamu dengarkan musik, ikuti petunjuk saya. Omongan saya, kamu ulangin di hati kamu. Umpama saya mengatakan sesuatu,
katakanlah seperti mantra atau apa, kamu ikutin di hati kamu, ngomongnya di dalam hati. Kalau saya bilang selesai, ya selesai. Begitu. Kalau udah selesai meditasi, kamu bisa lanjutkan sendiri nanti dengan mengulang video saya ini. Oke? Mari kita siap-siap. Saya berharap dengan meditasi ini akan membawa perubahan dalam kehidupan percintaan kamu, relationship kamu. Yuk, kita mulai. Duduk. Kaki bersila, posisi duduk yoga meditasi. Tangan kiri taruh di atas paha sebelah kiri. Tangan kanan kamu taruh di dada kiri. Taruh di dada kiri, ya. Mendekap di dada kiri. Matamu terpejam. Mari kita mulai. Dengarkan suara musik ini. Nikmatin. Nikmati suara musik ini. Pejamkan mata kamu. Tenang. Tenangkan pikiran kamu. Hilangkan semua keletihan di hati kamu. Hilangkan kepenatan pekerjaan yang telah kamu lakukan. Kamu akan memasuki ketenangan yang lebih dalam. Terus lebih dalam. Kamu akan melepaskan segala kepenatan kamu. Kamu akan melupakan semua kesakitan kamu. Bayangkan wajah seseorang yang kamu sayangi. Seseorang yang kamu harapkan, yang kamu cintai. Entah dia twin flame kamu, soulmate kamu, kekasih kamu. Bayangkan wajahnya. Dengarkan musik ini perlahan masuk ke kupingmu. Biarkan menembus ke otakmu sampai ke relung hatimu. Bayangkan wajah dia seolah-olah dia ada di depanmu. Seolah-olah dia hadir berhadapan denganmu. Biarkan tanganmu tetap mendekap tangan kanan di dada kirimu. Setelah itu, masih terpejam matamu. Ucapkan di dalam hatimu. Dalam memandang wajahnya, kamu seolah-olah memandang wajahnya. Kamu ingat wajahnya seolah-olah dia ada di hadapanmu saat ini. Ucapkan di dalam hatimu. Aku memaafkanmu. Aku mengikhlaskanmu. Aku menyayangimu. Ucapkan itu 3 kali kepadanya sekarang di batinmu. Aku memaafkanmu, aku mengikhlaskanmu, aku menyayangimu. Aku ingin kamu tahu, aku ingin kamu ada di sini. Aku ingin kamu menyayangiku. Aku ingin kamu ada bersamaku. Datanglah ke sini bersamaku. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Aku ingin engkau hadir dalam bentuk jiwa dan ragamu. Bawalah fisikmu, ragamu ke sini, ke hadapanku. Katakan itu 3 kali dalam batinmu. Aku mencintaimu. Aku ingin kamu ada di dekat sini, di hadapanku. Bawalah ragamu ke hadapanku. Lupakan semua kesakitanmu. Lupakan semua masa lalu yang pernah terjadi antara kita yang menyakitkan.
Mulailah dengan yang baru. Mulailah dengan mencintai aku. Katakan pesan saya tadi dalam hatimu berulang kali. Terus ucapkan di dalam hatimu apa yang jadi keinginanmu. Tapi kamu harus tetap membayangkan wajah dia hadir di matamu, di pikiranmu, dan meyakini dalam hatimu seolah-olah dia ada di hadapanmu. Ungkapkan semua rasamu, ungkapkan semua keinginan di hatimu, ungkapkan semuanya. Apa yang ingin jadi keinginanmu, ungkapkan. Dengarkan musik ini terus sampai ke relung hatimu yang paling dalam. Rasakan pertemuanmu dengan dia. Bayangkan, kamu bayangkan dia dari tempat yang terjauh, dari tempat yang tertinggi, turun ke bumi. Bayangkan dia dari kejauhan, dari rumahnya, dari tempat dia duduk di sana, menghampiri, berjalan menemuimu. Kamu bayangkan itu, visualisasikan dalam otak pikiranmu. Kamu rasakan seolah-olah dia datang dari kejauhan menemuimu, berjalan menghampirimu, dan duduk sekarang di hadapanmu. Apabila kamu sudah bisa merasakan hal itu, ucapkan apa yang saya tadi katakan 3 kali kepadanya. Aku mencintaimu, aku memaafkanmu, aku mengikhlaskanmu, dan aku ingin kita bersatu. Aku ingin engkau datang di hidupku, datang dengan fisik dan hatimu. Katakan itu berulang kali, hingga meditasi ini berakhir. Ucapkan itu terus kepadanya, bayangkan dia terus ada di hadapanmu.
Setelah kamu mengucapkan itu, kamu bayangkan bahwa dia berdiri di hadapanmu, dan kalian berdiri saling berhadapan, saling mengungkapkan janji setia. Bayangkan bahwa dia kekasihmu, twin flame-mu, soulmate-mu, pasanganmu, berdiri denganmu berhadapan dan saling mengucapkan janji setia. Katakan kepada pasanganmu bahwa kamu mencintai dia dan kamu ingin dia datang, datang dengan hati dan raganya. Ucapkan itu berkali-kali dengan hatimu. Rasakan dia memelukmu, rasakan dia mendekatmu, rasakan dia ada di depanmu, dan dengarkan apa yang diungkapkan hatinya kepadamu. Kamu akan bisa mendengarkan ungkapan hatinya. Kamu akan bisa mendengarkan semua apa yang jadi keinginan dia. Dan kamu akan mendengar apa yang jadi keinginan dia. Kamu merasakan, membayangkan bahwa kamu memeluk dirinya. Merasakan bahwa kalian adalah satu kesatuan. Satu jiwa yang takkan pernah terpisah selamanya. Secara raga dan jiwa. Setelah itu, biarkan dia pergi, dan kamu ikut bersamanya. Kamu akan dapat melihat kamu pergi bersamanya, berdua. Biarkan itu terjadi, jangan dilarang. Kamu akan bisa membayangkan dan melihat bahwa kamu berdua berjalan bersamanya. Penuh bahagia, penuh rasa cinta, penuh kesetiaan, penuh harapan dan kasih sayang. Sekarang, kamu merasa ada di satu tempat, terbang melayang jauh, jauh tinggi, menemui satu pusaran, seperti lorong waktu. Kamu pergi bersama dia, memasuki lorong waktu yang hampa udara, yang tak ada satupun apapun di situ. Dan kamu merasakan seperti keluar dari lorong waktu, seperti keluar dari satu pintu. Pintu yang tak berwujud, pintu yang tak beruang dan waktu. Hingga akhirnya, kamu merasakan bahwa kamu ada di dalam dirimu. Kamu dan dia masuk di dalam ragamu. Kamu akan merasakan bahwa kamu dan dia masuk ke dalam ragamu, masuk ke dalam tubuhmu. Duduk, menyatu berdua bersama dalam satu raga. Kamu rasakan itu, kamu visualisasikan itu, kamu bayangkan itu, bahwa kamu dan dia masuk ke dalam ragamu. Duduk berdua di situ.
Tarik napas yang dalam melalui hidung. Tarik napas, tahan di dada sebentar, 1 detik. Keluarkan lagi lewat hidung. Perlahan dan pasti, kamu akan mulai sadar. Kamu akan masuk kembali ke dalam pikiranmu, ke dalam ragamu, ke alam sadarmu. Setelah tadi kamu masuk ke alam bawah sadarmu, kamu akan keluar lagi dari semua itu. Bila kamu akan keluar, kamu akan dapati diri kamu penuh kepercayaan, penuh rasa cinta, rasa memaafkan, penuh rasa kasih, dan yakin akan persatuan itu. Apabila kamu tersadar dari mimpimu, dari meditasimu ini, kamu akan merasa segar tubuhmu, akan merasa menjadi manusia baru yang penuh dengan cinta kasih. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, tahan di dada sedetik, keluarkan lagi. Lakukan itu 3 kali, dan bukalah matamu. Perlahan-lahan, perlahan-lahan kamu akan mulai menyadari, memasuki cakra mahkotamu, turun energi ke mata atsumaknamu. Lalu kamu merasakan energi masuk ke tenggorokanmu, terus masuk ke cakra pusarmu, dan kamu merasa duduk di situ, menjadi dirimu sejati. Bukalah matamu, perlahan-lahan, buka, 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 sadarlah. Sekarang kamu sudah sadar. Kamu sudah mengakhiri meditasi ini. Meditasi, bagaimana kamu menarik belahan jiwamu, kembaran jiwamu. Meditasi, di mana kamu baru saja menyelesaikan meditasi, kamu menarik pasanganmu, twin flame-mu, soulmate-mu, atau apapun dia yang menurutmu pantas untuk kamu perjuangkan. Setelah kamu melakukan dan mendengar ini, kamu bisa ulang-ulang lagi video saya ini dengan musiknya. Terus perpanjang dan dengar dalam meditasimu. Apabila waktu yang saya berikan untuk meditasi ini waktunya kurang dan musiknya merasa kurang, kamu bisa cari dalam YouTube musik yang berfrekuensi 1400 Hz. Di frekuensi itu, twin flame kita, soulmate kita, pasangan kita, dia berada. 1443 Hz. Ingat-ingat, kamu boleh pilih musik apapun yang kamu suka. Pergunakan dalam meditasimu dengan headsetmu. Setelah kamu mengikuti meditasi saya ini, kamu boleh japri saya lewat Facebook, Instagram saya, atau komen di bawah. Apa sensasi yang kamu rasakan? Dan apa segala harapanmu? Karena ini bersifat pribadi, apa yang ingin kamu ungkapkan boleh kamu lewat Facebook. Oke, sekian dulu meditasi saya menarik twin flame, pasangan jiwa kita. Semoga bermanfaat, semoga bisa menarik seseorang yang sangat berarti dalam hidup kamu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share ke teman-teman. Klik tombol notifikasi. Untuk semua murid-murid aku, subscriber aku, dan teman-teman. See you. Bye-bye.